Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari ini Hari Raya pertama tahun 2024. Okey, tahun ni pertama kali setelah beberapa tahun kahwin. Tapi tahun ni adalah tahun pertama kita sambut raya pertama di belah suami di Teluk Intan. Selalu kita akan raya di Johor Bahru dulu, baru kita akan balik Teluk Intan. Tapi tahun ni kita sambut malam raya dan raya pertama di Teluk Intan. So ni suasana malam dekat Menara Condong Teluk Intan. So kalau kita orang balik Teluk Intan, memang ialah kita dari JB ni tak selalu balik Teluk Intan kan. Kadang-kadang macam setahun tu dua kali atau sekali je. Kalau ada rezeki, kita akan balik selalu. Kalau tak ada, tapi raya tetap kita orang akan balik, insyaAllah. So kita akan wajib pergi menara ni. So ni aktiviti-aktiviti aktiviti yang ada. Ada the frog. Cantik lah, menara ni cantik pada waktu malam. Orang meniaga. Ni anak dah dah rambang mata dah. Dia dah minta. Tadi dah beli dah dia punya ni. Ni sekarang nampak toy lain pula. Sana pun ada. So meriah sangat. Malam ni kat sini meriah. So banyak orang ambil-ambil gambar. Mungkin ni anak bubble pula. Andai adik ni meniaga. Okay. Banyak bateri ke balik? Lagi satu macam ni, dia tak bocor. Oh, ya ke? Kan yang ini ramai ni memang bocor kan, kita tangan kan. Yang ni okey. Ada gambar, family photo, itu balon. Aduh, tadi dia dah minta ni. Lepas tu dia nampak orang main bubble. Tengok tu, terbang lagi duit. Beli bubble pula. Ni kita nak pergi cari orang macam jual kedai-kedai makan ke air. Nak minum air. Ni kita orang nak menuju ke bazar yang sebelahan dengan Menara Condong. Saya macam ada, tak tahulah bazar ke pasar malam ke, tak tahulah. Tapi memang macam setiap kali ke Teluk Intan ada bazar ni. So kita nak tengok apa yang ada. Jual mercon, mainan, jual baju-baju. Maria. Kita orang kalau balik Teluk Intan memang akan ke sini cuci mata. Kasut. Hey, so cute. Jual tudung-tudung. Sampai panjang pun. Nah, ni ada banyak jual baju-baju, toy, makanan sikit-sikit lah. Ni ada jual perfume, jual kasut, tudung, macam tu lah. Macam uptown, uptown. Mungkin ni uptown ke apa, tak tahu lah. So inilah aktiviti malam raya di Menara Condong Teluk Intan. Ini dia nangis. Nak itu nak ini, nampak apa semua dia nak. Aduh pening. Seronok kalau balik kampung ni. Lepas tu kan kalau belah siang kan, suka jalan kat sini. Ada macam orang jual kuih, jual kacang rebus kat tepi-tepi tu tau.
ni Pak Tam Seng Kuang Chalit. Ha. Ke area-area sini banyak kedai makan, tapi malam ni tutup lah sebab raya kan. Lagipun dah malam dah. Ha, so kita nak balik dah. Jalan-jalan cuci mata, ha, layan-layan ke anak. So kita orang parking dekat sana. Okay, nak balik dah. Bye-bye.